Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita berkumpul di sini, saya bersama dengan keluarga. Kebetulan anak-anak sudah di luar jam sekolah, jadi tidak bolos insya Allah. Saya dengan istri, kemudian anak kami berempat dan ibunda. Kebetulan ibunda lebaran di sini. Mau pulang ternyata harus periksa kesehatan, jadi terpaksa jadwal mengajarnya digeser dan berada di Jakarta. Teman-teman semua, hari ini 27 Juli 2016, tugas saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dicukupkan. Saya memulai bertugas di sini 27 Oktober tahun 2014, dan hari ini 20 bulan kemudian, persis tanggal 27, persis kita berkumpul di tempat ini, juga sama-sama duduk begini, tugas saya selesai. Izinkan saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kehormatan bagi kami untuk mengabdi bersama dengan Bapak Ibu sekalian di bidang pendidikan dan kebudayaan selama 20 bulan. Ini adalah amanat konstitusi dan amanat dari Allah. Saat itu saya disumpah tanggal itu untuk menjalankan amanat ini lebih dari sekedar amanat konstitusional. Dan sumpah itu juga yang kita semua baca setiap kali kita dilantik. Bapak-Ibu sekalian, 20 bulan berada di sini merupakan 20 bulan yang amat menyesalkan. Kami merasakan seakan bekerja sebagai sebuah keluarga besar. Kemdikbud adalah sebuah keluarga yang hangat sekali bagi kita semua. Tadi di ruangan anak saya bilang, "Abah, saya nanti akan kehilangan siapa lagi? Staf, teman-teman yang amat bersahabat." Karena kita merasakan bekerja di sini, saya pribadi berinteraksi lebih dari sekedar bekerja profesi, tapi ada ikatan hati. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada keluarga besar yang sudah berjalan keluar. Khusus saya ucapkan terima kasih untuk mereka yang membantu kerjanya lebih berat, buat ajudan Pak Afrizal dan Pak Winarto. Kalau saya bekerja 16 jam, maka mereka bekerja 20 jam. Kalau saya berangkat jam 6 pagi, artinya mereka berangkat jam 4 pagi. Kalau saya pulang jam 10 malam, artinya mereka pulang jam 12 malam. Untuk supir yang menemani terus kemana-mana.
lebih panjang. Dan semua yang kita kerjakan itu sekalian menjadi jauh lebih mudah karena support ini. Juga di saat situasi Jakarta tak selalu bersahabat, datang dua orang yang selalu menemani kita jalan. Saya di awal tidak ingin menyapa kawal karena rasanya kurang nyaman di kawal ada polisi. Sampai ketemu macet yang tak bersahabat, mereka selalu datang membuka. Pak Yudi dan Pak Bina, saya berkata ketika hujan lebat, mereka yang terima hujan. Ketika panas luar biasa, mereka yang terima panas. Dan mereka membukakan jalan. Terus sekalian, kementerian ini, kerja bersama ini bukan sekedar mereka-mereka yang berada di posisi yang terlihat pada saat sambutan, tapi mereka-mereka yang bekerja dalam sunyi. Dan saya merasakan para orang itu bekerja dengan hati. Ini contohnya sekretariat tim dapur yang makanannya enak sekali sehingga ukuran badan itu sering agak terganggu. Tim dapur, tim yang membersihkan semuanya, Bu Sherian. Jadi saya sampaikan bukan sekedar bekerja ketika di ruang rapat dengan para pejabat eselon. Mereka adalah orang-orang yang sudah teruji bertahun-tahun mengabdi. Tetapi justru dengan mereka-mereka yang kerjanya mungkin tak pernah kita lihat dari dekat, tapi mereka yang memudahkan kita semua bisa menjalankan ini dengan baik. Saya lagi juga berdua tangan untuk mereka semua. Bapak Ibu semua di sini, tanggung jawab kita besar sekali. Saya sempat ikut terlibat 639 hari di dalam ikut iuran untuk memajukan pendidikan budaya. Tanggung jawab ini tidak kecil dan insya Allah akan kita sama-sama tuntaskan. Karena itu Bapak sekalian, saya berharap banyak PR yang belum tuntas, sebentar lagi akan ada pemimpin baru. Saya berharap apa yang sudah kita mulai, insya Allah kita bisa teruskan sama-sama bahwa kerja kita semua kita bisa tuntaskan. PR-nya masih besar, PR-nya masih banyak. Dan buat Bapak Ibu semua, saya benar-benar bersyukur bahwa minggu lalu tahun ajaran baru dimulai. Dan tahun baru ajaran baru dimulai, kita memulai budaya baru, yaitu budaya mengantarkan anak ke sekolah. Sesuatu yang nampaknya sederhana, sesuatu yang nampaknya sederhana, tapi bila kesederhanaan ini dipertahankan, bila dipertahankan, insya Allah akan bisa mengubah pola interaksi antara orang tua dengan guru. Dan alhamdulillah, kalau pada tahun pertama itu tiap hari, tiap malam memonitor online, media cetak, televisi, selalu ada kekhawatiran kalau-kalau ada anak dari seorang orang tua yang harus dirawat di rumah sakit karena MOS, karena perpeloncoan. Kekhawatiran itu selalu hadir dan alhamdulillah minggu lalu terlewati tanpa kita harus mendengar kabar-kabar orang masuk. Sedih rasanya ketika tahun lalu Pak Hamid, Pak Irjen sempat harus mendatangi orang tua yang anaknya. Tidak ada satupun dulu sekalian orang tua menitipkan anak ke sekolah mengira anaknya akan dijemput dalam wujud jenazah. Membayangkan masuk rumah sakit saja tidak. Dan alhamdulillah kita sama-sama semua di sini mulai ini kita bebaskan harapannya dari pungutan, bebaskan dari kekerasan, banyak PR-nya. Dan ini Bapak sekalian, saya tidak lebih dari sekedar menjalankan amanat. Amanat dari Allah yang ditugaskan dan amanat dari konstitusi lewat Bapak Presiden. Nah, tugas amanat itu sudah selesai. Semalam saya sampaikan kepada Bapak Presiden apa yang sudah
kita kerjakan sebagai catatan untuk bisa rujukan bagi yang meneruskan nanti. Karena itu buat Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga, saya selama ini ikut iuran sedikit-sedikit untuk pendidikan, tapi di luar pemerintah. Lalu bekerja bersama Bapak Ibu sekalian dalam pemerintahan. Dan hari ini kami mohon pamit untuk meneruskan ikhtiar itu di luar pemerintah lagi. Kami akan terus bersama-sama untuk bersama-sama. Kami tidak berlama-lama untuk berhenti di dalam kiprah pendidikan. Pendidikan itu di mana saja kita bisa lakukan. Saya sering katakan iuran kehadiran itu salah satu iuran terbesar. Mari kita hadir, mari kita melakukan sesuatu. Karena itu bekerja berbuat bukan semata-mata karena itu ada di dalam kalimat yang tertulis itu opsi. Bekerja dan berbuat karena kalimat yang tertulis di hati dan benak pikiran kita. Kalimat yang tertulis di hati dan benak kita adalah mendidik tanggung jawab setiap orang terdidik. Karena itu mari kita bayar balik kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Sama-sama. Baik semua, izinkan kami mengucapkan pamit. Saya, istri saya Ferry yang sulung Mutiara baru saja selesai SMA kelas 12, sekarang masuk kuliah. Lalu yang nomor 2 naik kelas 11. Yang nomor 3 ini Kaisar Hakam namanya, naik kelas berapa itu? Naik kelas 6. Kemudian yang paling ujung Ismail kelas 2. Jadi tahun lalu selama saya bertugas di sini, anak saya itu kelas 1 sampai kelas 12 betul-betul di dasmen. Dan kelas 1 sampai kelas 12. Jadi mulai sekarang dia pindah ke kementerian lain, misalnya. Nah, dia sudah pendidikan tinggi mulai sekarang. Dan ibunda masih terus mengajar. Kami berinteraksi dengan banyak pihak di sini. Izinkan kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, yang keliru, bila ada SMS-SMS yang mengganggu. Kadang-kadang SMS itu datang, bukan SMS kalau sekarang WA, itu datang di jam-jam yang tidak selalu sesuai. Tapi yang ini yang saya rasakan, semuanya selalu responsif. Dan saya harap tradisi responsif itu diteruskan. Karena saya juga merasa setiap kali kirim lalu ada jawaban cepat, menunjukkan sikap bertanggung jawab. Jadi saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Dan buat bapak-bapak ibu sekalian di sini, semuanya, ini banyak pembawa eselon 1, kita Pak Dirjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Kepala Badan, Pak Ses, para direktur semuanya, seluruh jajaran. Terima kasih. 20 bulan ini adalah 20 bulan yang mengesankan. Bapak ibu semua yang saya hormati, kami juga berharap agar silaturahmi tidak terputus. Lokasi kerja bisa pindah-pindah. Tadi malam juga istri saya menanya waktu itu. Terus, ini anak kita 4 untuk kerja di mana? Oh iya, nanti kita cari kerja lagi. Tapi ibu sekalian, yang penting di sini adalah silaturahmi kita jaga terus, silaturahmi kita pertahankan. Thank you.